Pemirsa penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2021-2022 di Kabupaten Badung diprediksi menuai banyak protes. Pemicunya adalah sebaran SMP negeri di wilayah Kabupaten Badung tidak merata. Pelaksana tugas PLT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Stikpora Badung, Made Mandi, tak menampik hal tersebut. Untuk tahap awal, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan perangkat desa setempat. Komunikasi ini untuk meminimalkan terjadinya komplain karena kemungkinan tidak tertampung akibat tidak meratanya sekolah. Tiga kecamatan yang diperkirakan akan mengalami kendala dalam PPDB 2021 adalah kecamatan Kuta Utara, Kuta, dan Kuta Selatan. Sedangkan kecamatan Petang, Abian Semal, dan Mengui diperkirakan tidak terjadi masalah lantaran jumlah lulusan dan rombongan belajar rombel yang tersedia memadai. Karena itu pihaknya mengharapkan masyarakat dapat memahami kondisi sebaran sekolah yang tidak merata sehingga menyiapkan pilihan untuk melanjutkan pendidikan di SMP swasta. Mandi mengatakan secara keseluruhan daya tampung di Badung melebihi dari peserta didik. Kalau sekolah negeri saja belum bisa mengakomodir seluruh tamatan, karena itu ada sekolah swasta. Terkait mekanisme PPDB tahun pelajaran 2021-2022 tidak jauh berbeda dari tahun ajaran sebelumnya menggunakan sistem daring atau online. Pilihan jalurnya dibagi menjadi zonasi umum, afirmasi, perpindahan, dan disabilitas. Kasi SMP Wayan Wirawan menjelaskan secara daya tampung untuk SMP Negeri di Badung sesungguhnya sudah mencukupi bahkan lebih. Berdasarkan data terdapat 28 SMP Negeri di Badung dengan jumlah 229 rombel, daya tampung sebanyak 7.298 kursi. Jumlah lulusan siswa SD yang bersekolah atau tamat di Badung sekitar 6.270 orang. Meski daya tampungnya mencukupi, namun wirawan mengakui sebaran calon peserta didik di Badung tidak merata. Parwata Bali Pos melaporkan